Polisi menyebut Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas akibat kelalaian seniornya saat berkumpul di Rusun Polri Cikeas Bogor, Jawa Barat. Pelaku Bribda IMS mabuk miras membuat senjata api yang dipegangnya meletus mengenai korban hingga tewas. Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas saat berkumpul bersama rekan-rekannya sesama anggota Densus 88 anti teror di Rusun Polri Cikeas Bogor Jawa Barat 23 Juli lalu. Salah satu pelaku Bribda IMS yang merupakan senior korban dalam pengaruh minuman keras. Kemudian sekira pukul 1:30 dini hari, Bribda IMS hendak mengeluarkan senjata api milik rekannya, Bribda IG, dari dalam tas untuk diperlihatkan kepada korban. Namun tiba-tiba senjata meletus dan mengenai leher korban hingga tewas. Penyidik Polri kini terus mendalami kasus ini, sementara dua orang telah dijadikan sebagai tersangka, yakni Bribda IMS yang dinilai lalai menembakkan pistol ke arah korban dan Bribka IG selaku pemilik senjata api rakitan ilegal. Akibat peristiwa ini, Mabes Polri melalui tim Komisi Kode Etik memecat secara tidak hormat kedua pelaku dari Satuan Kepolisian. Atas pemecatan ini, para pelaku mengajukan banding. Namun pihak keluarga menganggap ada kejanggalan dalam kasus ini. Tim kuasa hukum keluarga korban menilai ada unsur kesengajaan yang menyebabkan tewasnya Bribda Ignatius. Banyak fakta-fakta yang sedikit diabaikan oleh Polres Bogor sehingga kami merasa perlu diatensi untuk menjadi perhatian publik sehingga ini bisa ditarik ke Mabes Polri, disidik dengan baik dan benar sehingga dari fakta-fakta yang ada, pasalnya bisa lebih maksimal di 340 KUHP. Mereka ini anggota Densus, polisi khusus. Standar menyimpan senjata itu adalah melepaskan magazin, kokang, tembak. Itu gunanya untuk apa? Untuk memastikan tidak ada peluru di dalam chamber atau peluru nyangkut. Jadi itu aman dan itu harus di-lock lagi. Ini dia dengan sengaja memasukkan magazin dan mengokang. Ini bukan mengokang di magazin lepas loh. Magazin dimasukkan di kokang. Berarti otomatis peluru langsung naik ke chamber. Dan itu siap untuk ditembakkan. Pihak keluarga korban juga meminta pelaku dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, kasus ini bisa diusut tuntas secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan.